Berikut ini merupakan jadwal Final Four putaran kedua Proliga 2024 yang akan diselenggarakan di Gor Jatidiri Semarang mulai tanggal 11 Juli 2024 hingga 14 Juli 2024 serta update klasemen dan top skor sementara. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui update terbaru di channel ini. Okay, let's go. Berikut ini merupakan klasemen sementara Final Four Proliga 2024. Dari sektor putra, posisi pertama Jakarta Lavani Alubang mengoleksi 9 poin. Posisi kedua Palembang Bangsumsel Babel mengoleksi 5 poin. Posisi ketiga Bayangkara Presisi mengoleksi 4 poin. Dan di posisi keempat Jakarta STIN Bin mengoleksi 0 poin. Sedangkan di sektor putri, posisi pertama Jakarta BIN mengoleksi 6 poin. Posisi kedua Jakarta Electric PLN mengoleksi 6 poin. Posisi ketiga Pertamina Enduro mengoleksi 3 poin. Dan posisi keempat Jakarta Popsi Fopulwan mengoleksi 3 poin. Berikut ini adalah top skor sementara Proliga 2024 pada Final Four. Di posisi pertama, Nomori Keita dengan 73 poin. Posisi kedua, Muhammad Al-Hasjaji mengoleksi 67 poin. Posisi ketiga, Boy Arnes Arabi mengoleksi 49 poin. Di posisi keempat, Rianan Puyati mengoleksi 42 poin. Posisi kelima Farhan Halim mengoleksi 38 poin. Dan berikut ini adalah top skor Proliga 2024 pada sektor putri. Posisi pertama Madison Kingdon mengoleksi 80 poin. Posisi kedua Polina Simanova mengoleksi 73 poin. Posisi ketiga Marina Markova mengoleksi 70 poin. Posisi keempat Irina Voronkova mengoleksi 67 poin. Posisi kelima Karabajima mengoleksi 61 poin. Posisi keenam Megawati Hangestri Pertiwi mengoleksi 52 poin. Dan di posisi ketujuh Katrina Sitkova mengoleksi 46 poin. Berikut merupakan jadwal Final Four kedua Proliga 2024, Kamis 11 Juli 2024. Pertandingan pertama antara Jakarta BIN melawan Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pertandingan berikutnya antara Jakarta Popsi Fopulwan akan melawan Jakarta Electric PLN. Pertandingan akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di pertandingan ketiga antara Palembang Bangsumsel Babel melawan Jakarta STIN Bin. Pertandingan akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berikutnya pada tanggal 12 Juli 2024. Di pertandingan pertama akan ada pertandingan Jakarta BIN akan melawan Jakarta Electric PLN. Pertandingan akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di jam kedua antara Jakarta Electric Alubang akan melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Pertandingan akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertandingan selanjutnya antara Jakarta Popsi Fopulwan akan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan selanjutnya pada hari Sabtu 13 Juli 2024. Dari sektor putra antara Jakarta Bayangkara Presisi akan melawan Palembang Bangsumsel Babel. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
Pertandingan selanjutnya akan ada antara Jakarta Lavani Alobank Electric akan melawan Jakarta STN Bin. Pertandingan akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertandingan selanjutnya akan ada antara Jakarta Pertamina Enduro akan melawan Jakarta Electric PLN. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan selanjutnya pada hari Minggu 14 Juli 2024 dimulai dari sektor putra antara Jakarta STN Bin akan melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Pertandingan akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Jakarta Popsivo Polwan akan melawan Jakarta STN Bin. Pertandingan ini dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir akan ada pertandingan antara Jakarta Lavani Alobank Electric akan melawan Palembang Bank Sumsel Babel. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat.